Ini berapaan? Kalau yang ini cuma kandang ya. Mentari pagi di kawasan gazebo seakan menyapa alam nan sejuk di bumi parayangan Bandung. Aku pun terpikat untuk menghirup dan menyelusuri area yang senantiasa dipadati orang setiap minggu pagi. Seperti saat ini, entah apa yang mereka cari. Wow, lihat, ada hamster. Aku pun bergegas menghampirinya. Oh, yang ini apa? Kayaknya beda. Ini hamster mini. Beda ya. Apa yang ini? Beda. Ya. Ini berapaan? Kalau yang ini, sama kandang ya? 70 sama kandang. Ini wadah. Nggak kurang lagi ya? Emang hamsternya berapa? Hamsternya 60. Kan itu beda. Dari jalan-jalan kayak gini, aku pertama kali melihara hamster, pertama kali beli hamster. Nah, terus sekarang aku habis beli hamster dan mau dibawa pulang ya. Wah, akhirnya 3 ekor hamster yang lucu berhasil kubawa pulang. Senangnya? Ya, aku memang suka binatang imut ini. Di rumah aku memelihara lebih dari 50 ekor hamster. Pengen tahu gimana cara merawat hewan asal Timur Tengah dan Rusia ini? Yuk ke rumahku di sana. Bukannya kayak tikus, bodinya mirip marmut. Nggak punya ekor lagi, imut-imut dan menggemaskan. Perhatikan saja tingkahnya, bergelantungan di kerangkeng. Ada juga yang sibuk bermain lingkaran roda di kandang. Bahkan mengelap tangannya sendiri. Nah, kini waktunya hamster-hamsterku harus makan. Ini makanannya, wortel, pelet, sama biji bunga matahari. Pelet ini protein tinggi. Aku biasanya ngasih makannya sore-sore kayak gini. Terus kadang-kadang kalau dikasih telur orak-arik juga kalau misalnya proteinnya kurang. Sekarang aku mau masuk makan. Nah ini ada 3 ekor hamster. Biasanya kalau 3 ekor hamster dikasihnya segini wortelas. Beginilah gaya hamster saat mengunyah makanan. Kantong pipinya gembul karena dijejali biji-bijian. Belum